dia masang jaring lobster, kenapa enggak miara benihnya? Wah. Minggir, Pak. Di pantai Cibuaya. Buahnya besar. Di Genteng, kami ngobrol dengan para pencari lobster. Ternyata mencari lobster itu bukan satu hal yang gampang juga ya. Perlu 2-3 malam menanti apakah jaring yang mereka pasang menghasilkan lobster untuk dijual sebagai kebutuhan hidup mereka. Oh, jadi ini pas itu langsung dalam tuh Pak, jurang, kayak jurang gitu? Iya, iya. Berarti bahaya dong kalau berenang? Bahaya kalau berenang sini, umpannya di sebelah sana. Oh gitu ya, nggak boleh berenang situ ya? Nggak boleh. Ada berapa jaring Pak? Ada 20. 20? Sudah dipasang. Oh, jadi ini ya dikasih umpan? Ini dikasih umpan. Oh, kasih umpan gini. Iya, iya, iya. Wah, mantep Pak, semoga dapat banyak. Iya, amin, amin. Ini si Bapak mau pasang perangkap lobster. Wuh! Apakah berhasil? Wow, gua kejeblos. Wah, belum. Ditinggal. Tinggal semalaman. Semalaman. Ya, kemudian kan turun lagi. Umpannya apa? Apa tuh? Kerang. Oh, ini. Ya. Oh. Oh, kerang bukan. Oh, kerangnya ada di dalamnya ya, hidup ya? Ya kan hidup ini. Oh, kalau udang ini kan cuma amisnya doang. Berapa? Cuma amisnya doang. Amisnya yang dia samperin ya? Oh. Lobster tuh yang gede itu ya? Tapi selalu dapat ya, pasti dapat ya? Ya, ini 2 malam gak dapat. Oh. Kemarin juga dapat. Oh, gitu. Ya. Nanti kita jual. Harganya kalau dapat jualnya berapa? Sekarang sekilo 45. 45.000. Ya. Wow, lumayan. Hah? Oh, 450.000. Ya. Kalau yang ukuran dari 2 on. Oh. Kalau dari bawah 2 atau bawah tengah gitu kan. Jadi 32, kadang-kadang 35. Oh, 450.000 sekilo. Iya. Kalau udang lobsternya ada XL-nya. Oh, iya. Ukurannya ya. Kalau S, iya. Oh, kalau gede, ya, lagi bentuknya. Super K bisa kan? Bangun, iya. Super bestian gitu. Oh, jualnya ke pasar ikan? Iya. Satu ekor berapa ons kira-kira? Ada yang masuk itu 2 ons setengah, dari ons 1 ons setengah. 1 ons setengah itu berarti masuk, boleh ya. Diambil. Boleh, satu gede juga boleh. Oh, bawa ke boleh. Gak boleh dibalikin atau di? Oh, dilepasin. Harus dilepasin ya, lagi ya? Mau misal. Oh, jadi di bawah berapa on yang harus dibalikin? 1 setengah on harus dibalikin. Ya, ambil. Oh, diambil. Ya. Oh. 2 setengah, 250.000. Cuman dapetnya jarang. Oh. Ya, kudu gitu Pak. Oh, segini. Ya, balikin. Kalau anu yang kecil mah banyak. Iya ya. Kalau anak pesen mau. Iya, harus ada pesenan ya. Tapi nggak berani ngambil. Tapi kalau misalkan ngambil yang kecil ketahuan dilarang nggak? Nggak boleh dilarang juga. Nggak ya? Cuman kesadaran kita aja ya. Cuma kecil juga kan. Sayang juga, jualnya murah juga kan? Murah, kalau dimakan juga kecil. Oh gitu ya, benar-benar. Dimakan kalau udang itu perangkatnya doang yang gede. Iya ya. Kepalanya aja, kebetulan. Oh, Bapak pernah dapat paling banyak berapa kilo? Ya, kalau lagi musim ya. Oh iya, lumayan lah ya. Kalau banyak malamnya. Iya, punya berapa ini Pak? Sekarang cuma 10 biji. 10 biji ya? Ya lumayan lah kalau ada isinya. Ya mudah-mudahan dapat lah malam ini. Ini udah 2 malam kan nggak dapat? Ya 2 malam nggak dapat. Mudah-mudahan malam ketiga nih. Ya. Pas malam Sabtu, Kliwon. Wah, Kliwon apa hubungannya? Iya Pak, makasih. Wah ternyata berat juga ya. Hidup para pencari ini tadi.
1 kilo 450.000. Iya. Tergantung. Ada yang 500, yang 200 itu 100 kilo. Itu yang 1,5 on sampai 2 on. Hmm. Itu ya, tergantung size-nya juga ya. Jadi kalau 1,5 on ini 1 kilo kan cuma 5 biji. Iya, betul betul. Padahal dia cuma punya 10 jaring. Iya. Dia cuma punya 10 jaring. Kalau lagi tajir sih oke ya.